Pihak media kena sudi hadir pada hari ini. Tujuan sidang akhbar yang dilakukan ini adalah tentang yang telah diwawarkan sejak malam tadi dan telah diwawarkan dalam Malaysia Insider dan sebagainya, di mana mengatakan saya akan meletak jawatan sebagai Ketua Wira. Ini saya nak mengumumkan secara tegas, secara terbuka, saya secara peribadi ingin meletak jawatan sebagai Ketua Wira Perkasa Malaysia. Tujuan saya meletak jawatan ini adalah kerana untuk memberi ruang kepada generasi baru, generasi yang saya lihat boleh memimpin lebih jauh pergerakan Wira Perkasa dan juga Perkasa ini ke peringkat yang lebih tinggi. Dan saya mendoakan semoga barisan kepimpinan tertinggi Perkasa, barisan kepimpinan terbaru Wira Perkasa akan pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Dan walaupun saya telah meletak jawatan sebagai Ketua Wira, tapi saya masih lagi sebagai ahli Wira Perkasa, sebagai ahli Perkasa seumur hidup. Di samping itu, juga mengatakan walaupun saya meletak jawatan sebagai Ketua Wira Perkasa Malaysia, jikalau ada tindakan-tindakan yang kita lihat daripada pihak Perkasa sasar daripada perjuangan dan sebagainya, saya tidak teragak-agak untuk menegur tentang mana-mana pemimpin ataupun mana-mana yang dilihat tidak laras dengan perjuangan Perkasa. Jadi tujuan hari ini untuk menyatakan hasrat saya, di mana saya meletakkan jawatan sebagai Ketua Wira Perkasa. Saya meletak jawatan serta-merta sebagai Ketua Wira Perkasa Malaysia, tetapi saya masih lagi ahli Perkasa seumur hidup. Tujuan saya meletak jawatan ini adalah untuk memberi ruang kepada generasi baru untuk menjadi pemimpin baru dalam Perkasa, untuk beri ruang kepada barisan pimpinan baru dalam Perkasa untuk dipergi lebih jauh. Dan saya mendoakan kejayaan kepada kepimpinan Perkasa, juga Wira Perkasa, dalam mencorak kepimpinan baru dalam Perkasa. Jadi hari ini saya meletakkan jawatan atas dasar untuk beri ruang kepada pimpinan baru dalam Perkasa untuk memacu sebagai Ketua Wira Perkasa Malaysia. Saya meletakkan jawatan ini bukan atas dasar kecewa yang telah dikatakan. Saya letakkan jawatan ini bukan atas dasar telah disunting atau sebagaimana. Tetapi saya meletakkan jawatan ini atas dasar prinsip. Prinsip diri saya secara peribadi adalah prinsip memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air. Kalau kita lihat dalam senario keadaan negara hari ini, untuk melakukan apa-apa perubahan khususnya harus mempunyai political will, iaitu kesungguhan dalam keputusan politik. Walaupun Perkasa sebuah badan pendesak yang besar dan sebagainya, untuk memartabatkan agenda agama, bangsa dan negara, ia memerlukan political will. Dalam arti kata ini, saya ingin melangkah lebih jauh dalam agenda memartabatkan prinsip saya, iaitu perjuangan daripada segi political party, di mana saya akan melihat mana-mana parti politik yang membawa perjuangan agama, bangsa dan negara sebagai prinsip perjuangan. Hari ini saya tidak mengatakan saya akan join mana-mana parti politik, tetapi saya akan melihat dan akan mengkaji mana-mana parti politik yang melihat memperjuangkan agenda agama, bangsa dan negara. Kerana hanya dengan kuasa politik saja kita boleh memastikan kuasa, hak dan martabat Bumi Putera khususnya di negara kita akan tercapai. Tanpa kuasa politik, walaupun kita desak, tidak akan tercapai apa jua perjuangan kita. Maka hari ini saya mengambil kesempatan untuk melihat mana-mana parti politik yang dilihat memertabatkan agenda agama, bangsa dan negara. Kerana akhirnya untuk mempertahankan hak orang Melayu, political will. Keputusan yang melihat harus mempunyai kuasa politik untuk memastikan martabat agama, bangsa. Nah, hari ini saya akan melihat mana-mana parti politik dan sebagainya perjuangan prinsip saya. Saya bukan kata ada orang melamar saya dengan berjuta-juta, ada yang saya dengar kata daripada pihak Pakatan Rakyat melamar saya dan sebagainya, ada yang mengatakan Barisan Nasional dan sebagainya. Bahawa Cik Aman ini merajuk dengan tidak mendapat projek pada Perkasa, bolehkah Cik Aman jelaskan mereka bahawa mengenai macam saya beritahu, kalau kita masuk dalam Perkasa, kita tidak ada projek. Bila kita masuk dalam Perkasa, kita tidak boleh memberi PPRT dan sebagainya. Tetapi apa yang kita boleh buat dalam Perkasa adalah perjuangan untuk memertabatkan generasi akan datang. Kita memastikan kuasa, hak Bumi Putera itu sentiasa dijaga. Tetapi akhirnya ia mesti memerlukan political will, kuasa politik. Orang kata saya kecewa pasal tak dapat projek ni, semua fitnah.
Dan saya tidak pernah pun melobi apa-apa projek. Kerana saya berjuang sepanjang saya dalam Perkasa ini, saya tidak pernah memikir tentang projek. Apa yang saya masuk dalam perjuangan dalam Perkasa ini hanya memikirkan amanah, tanggungjawab saya untuk memastikan hak Bumi Putera ini dijaga. Tapi akhirnya bila kita sepanjang 2 tahun, pengalaman yang tidak boleh saya lupakan, pengalaman telah diberi oleh Dato' Ibrahim Ali, saya anggap seperti bapa saya sendiri. Kerana saya tidak punya bapa, bapa saya telah meninggal, dan saya anggap beliau merupakan bapa kepada saya selepas arwah bapa saya. Telah menunjukkan saya tentang kematangan berpolitik, kematangan untuk berjuang dan sebagainya. Akhirnya kita setelah dinilai dan dikaji, ia harus untuk memastikan perjuangan ini kekal dan berterusan, harus berdasarkan kepada political will, iaitu kita harus berjuang menggunakan kuasa politik untuk pastikan hak Bumi Putera, hak perpaduan, muhibah rakyat Malaysia ini dimaktubkan daripada segi yang kita perjuangkan. So the quarters that say that you had some problem with Dato' Ibrahim Ali, those... No, I treat Dato' Ibrahim Ali as my father. I'm always respect him. Dan he has always been my mentor in my movement. He been always giving me nasihat dan sebagainya. Dan saya amat menghormati Datuk Paduka Ibrahim Ali kerana dia satu pemimpin yang benar-benar menjaga cara saya bergerak dan sebagainya. Dia memang menjaga saya seperti seorang anak.